Hai all, login lagi bersama saya Ananda Mirza Emerald. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menunggu video baru. Dan mohon maaf kalau selama ini nggak ada update video baru. Bagi kalian yang belum tahu, sebenarnya ini merupakan video premiere, bukan live streaming. Tetapi di sini akan kubuat video layaknya seperti live streaming, jadi minim edit dan minim cut ya. Oke, tanpa banyak omong lagi, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Kita bertiga kocak trio apa nih, trio Shopee kah? Trio Shopee. Ada bapak tipe itu kan. Ayo. Ini yang daerah itu sih, luar kotanya yang belum pernah lewat kita. Nanti dilewati Dances kita. Ini kita mau sebut banget ya. Jemput sampai kapan? udah. Mas Mazul kan ya. Nah, udah muncul nih kerjaan nih. Mari Bapak Guru silakan diterangkan. Silakan diterangkan teman-teman yang lihat videonya. Silakan diterangkan. Breakness-nya di polir. Jadi di sini ada itu, ada kerjaan 3 biji. Nanti akan dicoba masing-masing dari kita. Ini mempimpah, kamu mau pilih yang mana? Mempimpah. Saya jadi barista. Jadi kurir. Barista. Pak Mirza. Barista. Oke. Okay. Aku jadi akang-akang kantor lah. Akan kantor di selek aja sekalian kok. Selek aja sekalian ngomong di sini ya. Udah. Nanti dicobanya di akhir video aja biar okay. Dicek masing-masing channelnya. Nah. Terus. Terus kemana nih? Kemana ini? Punya aku kok enggak ada. Oh ini. Nanti kalau udah apa ngeklaim job bakal ada itunya di kayak indikatornya gitu, kita harus ke sana gitu. Oke. Dan di sini juga bisa lihat HP, teman. Lihat nah, HP. Pencetkan. Oh iya. Nah. Ada host. Oh iya, buat kunci rumah, jual rumah. Iya kan, unclaim berarti termasuk jual rumah kan ya? Iya. Betul. Unclaim. Ada jual mobil. Bisa jual mobil di sini. Mobil pertama dikasih kalnya ya tadi atau ya, gimana sih? Iya kan ya? Masih kalnya dulu ya. Terus profil nih, kalau kita udah ngeklaim nanti muncul di sini nih jobnya nih, sama bayarannya berapa gitu gajinya. Wih, tadi jobnya belum diterangin, nantilah ya biar ya, lihat sendiri ya. Sampai akhir. Iya. Untuk redeem, masih bisa diredeem lagi nggak ya? Nggak bisa. Tadi sih redeemnya gini, revamp, terus di setting. Pak Mirza ini yang tadi lebih paham di setting, Pak Mirza. Oh iya, jadi di setting tadi. Setting yang ini, di setting itu kita bisa ganti background, dan backgroundnya itu bisa custom dengan cara mengcopy ID di bagian websitenya. Nanti banyak nggak tahu, saya kasih tampilan itu. Nah itu, kalau bagian setting kalian cek di channelnya Pak Mirza ya. Aku juga belum begitu paham kalau untuk copy ID gitu. Aku taunya warna aja sih, begini. Nah jadi biru. Temanya ada. Oh ini bisa collision juga sekarang. Collision tuh kalau mobil nabrak jadi ketabrak gitu. Kalau dinyalain, bisa lokar juga. Tapi kalau untuk ngelokarnya cuma ngelok di bagian sopirnya doang, biar gak dimaling. Tapi masih bisa ada penumpang gelap. Terus, udah kan ya, langsung muter kok. Halo Bapak Pecen. Halo. Kenapa kakimu cuma sampai betis? Langsung muter. Yuk, ya, langsung muter yuk. Pakai mobil sendiri-sendiri. Aku ketimpa. Naik apa? Pakai mobil sendiri-sendiri. Biar itu apa? Barangkali kita kehabisan bensin sekalian uji coba kehabisan bensin. Bensinnya ini itu soalnya bisanya untuk mengisi setelah di bawah 70%. Sekalian lah ya, nanti keliling-keliling di sini. Oke. Ini minimapsnya. Kolisinya nyala gak nih? Minimapsnya. Ya, kolisinya gak nyala dia. Aku kematiin sih kolisinya. Males aja rusuh gitu. Biar seru kan? Ini minimap bisa diklik nih. Nah, ada agenda nih di sini. Oh iya. Legenda ya namanya? Iya. Ada legendanya bisa dilihat di sini. Nanti bisa kalian cocok-cocokin di mapsnya. Astaga, itu mobil ya. Ini oh Google,
apa? Notreo itu siapa sih? Dia orang enggak sih? Notreo. Masukkan orang dari tadi ya. Tiba-tiba hilang saya yang di atas jembatan loh, Kamis. Iya, dari tadi namanya itu, dari tadi. Iya kan? Iya. Itu apa sih? Easter egg atau apa? Di atas jembatan. Latte Mart-nya bisa dimasukin enggak? Oh iya, coba kita kunjungi kali ya. Mari kita coba ya, guys ya. Parkir di area jembatan. Area sepeda. Ya, tidak bisa dimasukin sepertinya. Enggak bisa. Kopong. Ya, dia enggak tembus pandang gitu. Tembus pandang. Tapi termasuknya detail sih untuk iya, poli-polinya. Ya, Pak Anam di mana tadi? Bentar tersesat nih. Tersesat. Malah ke bundaran. Oh, udah sampai bundaran. Oh, udah sampai bundaran. Sama ini sekarang bisa hot cam nih. Oh iya. Tinggal pencet kalau di keyboard yang apa sih sebelah huruf P. Sebelah huruf P. Sebelah huruf P. Bisa ganti gitu. Ya. Kembalinya gimana? Tinggal di scroll. Iya, tinggal di scroll. Tinggal di scroll. Untuk maps-nya nih gede banget nih. Iya, cuman itu ada lingkaran olahraga tadi apa namanya? Anu, lingkaran olahraga. GBK Gelora Bung Karno. Aku mau ekspor sekalian. Mau coba mampir? Oke, yuk. Tinggi banget ini. Ya. Mobilnya parkir tengah aja. Bapak koceng kita hilang, BTW. Ini ada di belakang. Kita parkir mobilnya di tengah aja ada. Karena jalannya sepi. Itu kelihatan tuh mobil cempalitan. Oh iya, warna putih. Oke. Ada orang lagi, Pak. Mana? Bentar. Ini loh. Gimana? Hilang. Kalau dideketin dia hilang gitu loh. Oh, ada apa suaranya ya? Di Discord atau emang itu Easter egg kocak? Tadi ku shift L dia muncul di atas itu. Itu di seberang ada bank sendiri ya. Ada apa? Bank sendiri di seberang. Bank sendiri gitu. Ntar aku mau masuknya pakai shift L aja lah biar rada cepet. Apakah ada jalan di sini? Masih sama sih GBK-nya ini. Ada kota melayang. Ada di mana? Di dalamnya nggak ada apa-apa ini. GBK-nya apa? Di belakang GBK ada kota melayang. Objeknya apa? Jatuh kayaknya jatuh mati deh ini. Iya. Cuma properti buat pemanis aja sih. Itu di belakang situ. Oke, kosong gak ada apa-apa gitu. Mau tarik ATM dulu gak nih? Tarik ATM. Itu di bank sendiri. Bentar. Pengalaman di game yang buatannya Uri, kalau jembatannya itu gak bisa naik sampai atas, apakah bener? Pernah main gak yang itu loh, Pak Mis? Yang gamenya HP-nya ada wibunya. Oh iya Jakarta apa bisa, itu bisa. Oh Gambir, Jakarta Gambir ya. Oh bisa sih, ini bisa di itu sih. Oke, berarti tidak sekedar menunggu aku nyangkut. Oke siap, benar-benar harus turun, gak bisa lompat. Bisa sih, gak sih. Ya nyangkut ya. Oke bisa. Aku terkurung di sini. Bisa lompat. Lompat. Ya bisa. Enggak bisa. Iya kah? Masa bisa? Enggak bisa. Mimi. Udah semua kali ya? Sudah kayaknya. Oh, sama itu kalau setiap 10 menit kita bakal dapat uang 3 juta. Oh iya. Ini 3 juta atau 3 juta ya tadi? 3 juta. Iya, 3 juta. Setiap 10 menit. Nah, enak kan hidup di CDID. Ya, tak perlu kerja dapat uang ya. Tapi harga mobilnya mahal. Oh kita ke dealer aja bu ya. Ini kan lurus dealer. Oh ya kita ke dealer. Showroom mobil. Tapi belum semuanya masuk sih di tes ini. Dealer yang pertama Tokoma pak. Seperti biasa kita parkir di tempat sepeda. Bapak di mana dah?
aku ini di Tokoma. Tokoma. Kalau di punya aku rada ngerek ngoles sih, entah di punya kalian gimana. Iya sama deh. Mungkin karena kayak gitu. Ngelek-ngelek di daerah mana? Daerah sini nih. Di daerah perkotaan yang ada banyak polinya itu rada berat gitu. Sini. Kayak poli nih. Tokoma Agia. Aku masih cari Honda sih. Belum ketemu dealer Honda aku di sini. Ini. Oh, ada Avanza. Tapi belum ada yang baru. Wah, beli Avanza baru nih, cocok. Lah, aku masih Avanza lama. Iya, belum ada. Iya, Kak. Yang baru belum masuk. Masih inden. Beli Innova aja ini. Masih inden. Beli Innova. Innova aja, Pak. Innova. Iya, beli sejuta umat, ya. Enggak mau ah, ntar habis uangnya. Nabung aja. Oh, Liaksi. Liaksi ini apa, Lexus ya? Iya, Liaksi ini. Iya, jadi Liaksi. Kalau di map sih depan lagi ada dealer lagi. Oh, ini BMW, dealer BMW. Ini Pak Orto sama Bapak Ananda, saya off dulu ya. Oke. Oke. Iya, semuanya dadah. Oke. Ntar lanjut lagi kawan-kawan. Oke. Oke. Mari Pak Mirza, mari kita mereview berdua sepanjang jalan kenangan. Plat nomornya AMG. Itu kanan apa sih? Oh, Mercedes Benz. Aku belum nemu di Berlinda ya, di sini Yunadi. Belum ada. Oh, di area Bekasi ya, Pak? Oh, ini Bekasi ya. Bekasi ya, ada itu. Ada di luar lagi tuh. Di jalan ya. Nah, itu di depan ada masukin kayak gitu. Itu biru-biru apa sih? Lampu-lampu. Tempat ngecas kah? Ini. Oh iya, tempat ngecas mobil listrik. Oke, berarti untuk ngecas listrik, ya, ngecas listrik. Ngecas mobil listrik di area sini. Iya. Buat yang punya HP bisa ngecas di sini kan. Jalan ke satu enggak itu. Langsung meledak HP. Mendung kan. Mendung. 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 Oh. Di depan mendung. Oh iya. Oh iya. Tapi lebih real sih untuk kawan-kawannya juga. Iya. Mantap sih. Mantap. Tidak sia-sia menunggu sekian lama ya guys ya. Iya. Duh. Net ring muncul lagi tuh orang atau apa sih? Muncul di mana-mana. Di halte. Tadi muncul lagi. Langsung ambil kiri aja nih kita. Okay. Kiri. Ada jalan tembus di sini. Hihi, lewat taman. Jalan tembus pakai softtek biar enggak tembus. Aku pakainya itu no drop. Lebih tangguh. Oke. Aku ketinggalan di belakang. Ada orang lagi tuh di atas tuh. Ada orang di atas. Iya, kalau dideketin hilang. Nah, hilang. Iya, hilang. Itu NPC atau apa sih? NPC kayaknya. Tapi gede banget NPC gitu. Ini ada kereta angin, kereta angin apa? Kereta angin. MRT. Kereta listrik. Iya. Kereta angin. Kereta angin gimana bentuknya? Ini ambil kiri. Iya, ambil kiri. Kita ke arah Bekasi. Nah, ini kalau aku di area sini lebih lancar, ya, lancar karena jaya, nggak terlalu itu ya. Like objek. Hanya objek. Apalagi tadi ada objek tak kasat mata itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Serem bet. Fix serem. Fix serem. Coki sih Tuhan. Eh kok siapa serem. Beli foto ini. Coki. Coki coki ya tuh. Ini udah masuk itu ya. Area apa tadi, pabrik-pabrik ya itu. Iya. Tapi sini kan pabrik. Kok nabrak apa. Eh kau yang mana. Ini. Ya di jalan. Oke. Collision lu hidup. Iya. Matiin aja. Ini ambil kiri aja deh dulu ya. Yang ada satu dealer tuh di situ. Iya, sini. Bekasi. Oh, kanan tuh Bandung. Sekalian nanti lihat itu kok. Apa namanya? Gedung Sate. Iya. Di gajian kita. Wih. Oh, masuk tol. Iya. Lewat aja boleh. Nah, di sini kita sudah tidak bisa menjadi kaum terobos-terobos. Iya, coba lihat ya. Coba coba kita praktek. Kita praktek. Wih, langsung sepotong 10.000 itu. Ya, enggak bisa. Terus jumlahnya gimana sih?
Oh, pecel lele, mantap, tidak hilang akhirnya. Kalau dulu kan pernah review yang pertama itu terus pecel lelenya hilang. Oh iya. Oh, ini udah area kawasan industri. Iya, industri. Tuh, sini ada pabrik-pabrik. Jalannya ada yang bolong. Iya, di tembel. Apakah itu bocor? Pakai no drop. Si lambat. Oh, ini untuk kurir si lambat kalau copnya nanti. Oh iya, di sini juga tergantung itunya. Waypointnya yang hijau-hijau tadi. Oh, di mana lurus kah itu? Ya ini atau pabrik dimana? Mobil. Di sini ada tes tracknya. Ada tes track. Jalan kayak zigzag gitu. Tuh. Oh, ini buat itu kayak tes apa polisi gitu. Iya. Buat SIM. Wah, kalau ini enggak buat tes track, ini buat ngedrift. Kayak nggak tahu aja anak CDID ngecek. Iya, baru-baru itu nanti di sini malah jadi tempat ngetrip. Eh, ngetrip apa namanya? Ngetrip kok ngetrip. Malah jadi tempat truk. Tapi enggak sih, cuma kecil, kukira panjang. Itu di map, buntu pak, buntu. Kukira ada jalan. Di map, di kanan kita tadi ada itu loh harusnya. Apa? Dealer, tapi kok belum nemu aku. Itu suspensi tes ya? Iya, suspensi tes. Kukira cuma polosan doang. Ya nanti kalian coba ya sendiri kalau udah review. Oke. Siap. Ini mana jalan keluarnya gitu kan? Makanya aku balik sini. Oh, depan ini nih. Ada kah? Konnya bisa ditabrak? Enggak bisa. Kukira bisa terlontar-lontar. Itu konnya dicor. Ngetes rem itu di sini tadi yang pertama. Itu konnya bisa ditabrak karena dicor. Hah? Dicor. Sejak kapan kon jalan dicor, kocak? Soalnya ini juga baru tes ya adik-adik. Baru beberapa jam. Ini ada orang lagi nih. Kita tabrak ya guys ya. Luar. Mana-mana. Ini orang atau NPC sih? NPC. Menurutkan NPC, NPC sih, fix sih. NPC. Random banget soalnya. Iya. Tapi di kanan tuh ada tulisan juga not real. Iya. Apakah dia manusia yang menjadi NPC? Kasihan. Jadi manusia. Random. Oh ini lurus aja nih. Ada 1, 2, 3, 4 empat dealer. Ada 4, oh ya, mobil bekas. Oh ini yang piramid semparit apa sih? Piramid tebal. Sumarikon. Yang di Bekasi. Ada dealer. Dealer apa? Yunson, Hyundai. Yunson, oke. Okay. Hyundai ya itu? Iya. Hyundai plesetannya jadi Yunson. Di kota Bekasi nih, buat foto-foto keren juga nih di sini. Yang udah pada lihat, mungkin videonya Pak Ardian, Pak Nikisan udah pada tahu lah ya yang itu. Cuma untuk apa namanya? Klarifikasi fix jadi atau enggaknya mungkin di video ini ya. Itu tadi dealer kan ya? Samping kiri tadi? Iya, dealer juga. Dealer apa itu? Oh ini tempat drift nih sekalian nanti. Mau masuk atau nanti? Atau besok? Kapan-kapan kita intip? Oh mari kita intip. Iya gak sih ini tempat drift? Iya ini tempat drift. Oh itu yang masuk itu ya? Masuk kanannya itu ya? Iya. Yang masuk di pintu. Oh ini pintu masuknya nih. Mana sih? Kita ke drift sekalian. nabrak seten. Di pojok, paling pojok ada pintu. Iya paling pojok. Bisa kan? Biasanya nge drift pakai sedan kocak. Bisa kok. Oh bisa. Sekarang nge drift sudah legal teman-teman, tidak ilegal. Di samping pelabuhan, lompat-lompat kayak malu. Oke lah mantap. Tempat drift di area mana ini berarti? Bekasi ya? Iya, Sumarikon. Bekasi ya, ada tempat drift. Berarti ini kotanya Bekas ya? Ya, Bekas. Tidak aku, bukan saya, Bapak Wali Kota Bekasi yang bilang. Anjir. Bapak Ananda Mirza. Ntar tiba-tiba disomasi kocak. Waduh, tidak di Corbusier loh. Oh ini, mobil-mobil bekas nih di sini.
bisa beli juga nih, terus ada tulisannya tuh. Dan slow banget bisa beneran beli ya, bisa beneran beli nih. Bisa beneran beli. Sumber jaya mobil bekas. Itu kata tambah mobil bekas. Mobil bekas apa? Mobil bekas kecemplung, mobil bekas ketabrak, mobil Yoi, bekas mantan, bekas gebetan, bekas ya apapun itulah yang bekas. Yoi, ya bayar lagi tidak? Nah, tidak. Jiwa-jiwa gratisku memberontak kacang. Aduh. Tapi gak apa sih, lebih seru gini sih. Iya. Kenapa gak mau kebuka? Gak mau kebuka lah. Yang tebelah gak mau kebuka. Ditunggu dulu lah, ada itu delaynya katanya. Oh, iya. Biar lebih rapi, teratur, iya. Biar gak terobos-terobosan gitu. Loh, antum di mana? Arah Bandung aja. Nah itu, kelihatan mobil biruan. Oh iya. Oh iya, nah, kelihatan. Ya, di Bandung kita cari gedung sate ya guys ya. Aku mau beli lontong. Aku mau beli gedung. Tapi gedung sate kan itu cuma istilah kan, bukan banyak jual sate di situ. Gak, cuma istilah. Karena di atasnya ada kayak penempatan satenya. Oh gitu. Menjadi menjadi pelajaran apa IPS ya. Gini. Ini pengetahuan gitu. Sosial di CDI ini. Ini pengetahuan sate gitu. Ini pengetahuan sate. Wah ini suaranya asik banget sih. Kayak mobil beneran gitu. Oh oh. Oh oh. Kerasa nggak apa grafisnya rada-rada beda? Iya kerasa. Lebih fresh ya? Fresh. Iya. Fresh care. Sebenarnya ini jembatan yang tadi kan? Di atas itu. Lu perbukitan. Area Bandung memang gini kan ya? Iya. Banyak bukit-bukit. Banyak bukit-bukit, mas. Aku belum pernah. Udah pernah sih, cuma di Cibaduyut doang aku dulu. Beli tas, urut iuran sama temen. Tasnya di kenceng banget dua gitu. Kan urunan. Iya, tapi lumayan loh beli apa barengan gitu dapat diskon daripada beli satu. Iya sih, nah. Lebih bervariasi gitu sebenarnya, nggak cuma datar iya, gitu. Nggak datar. Seru. Platnya air. Udah mau malam lagi ini. Oh jamnya sekarang pindah di kanan atas ya guys ya. Iya. Dulu kan di tengah tuh. Jadi lebih rapi. Wih, tadi Cipularang adik-adik. Harusnya ada res area setelah ini. Iya, res area sebelah kiri. Nah, aku lihat banget kalau di res area kita bisa salam dari Binjai. Kan ada kan itu ada salam dari Binjainya, ada pohon pisangnya. Iya, iya. Oh iya, sebelah kiri nih ada res area. Oh, udah nemu. Udah. Nah, ini. Bensinmu udah berapa? Aku tuh 74 ya. Ya belum bisa isi bensin ya udahlah nanti ya selam dari Binjai. Kau masuk kah atau gimana? Enggak. Mungkin cuma lewat aja kali ya. Lewat aja. Biar enggak kelamaan. Wih, selam dari Binjai itu sebelah kanan tuh. Iya udah pohon. Gedang ini. Pohon gedang. Oh, Lek Sudarwati pindah sini teman-teman. Iya restorannya ya. Nah ini. Sekarang udah enggak di area itu lagi pemancingan Bang Dio. Kalau Cipularangnya nggak ada perubahan sih ya, masih sama kayak yang ya, awal-awal dulu kita masuk itu. Yang game coming soon ya lah ya. Ternyata sebagian ternyata. Bagian dari WIPEM ya. Untuk di atas. Harusnya setelah ini ada bendungan, seingatku sih ya, itu. Ya. Sebelah kiri. Nih. Ada baliho coblos Pak Orto. Kenapa coblos Pak Orto? Coblos didit, coblos didit, coblos misi. Eh jangan, sakit masa depanku itu, jangan direnggut. Eh nggak kuat, Iya sama nggak kuat nih. Eh di sini mode masih bisa manual juga, lancar sen. Eh dulu. Yang TCS itu R ya? T sama Y T ya? T sama Y. Iya.
Oh ada, masih ada ABS. Masjidnya cuy. Oh iya, sebelah kanan tuh tadi. Sebelah kanan tuh. Wih, mantap-mantap. Ada KFL tuh. Kentucky Fried Chicken. Chicken ya. Bener kan jadi chicken. Kentucky Fried Chicken. Wih, mahal lama dikit-dik. Oh itu sebelah kiri ya, bisa kita lihat ada jalan kayak apa itu? Jembatan ya. Kiri. Iya. Eh, so yang pucet buat dapat duit ya. Oh jembatan, ini bukan jembatan kocak. Ini tuh listrik. Oh. Kelistrikan setahuku. Ada orang lagi tuh. Horor betul. Serius. Horor banget jadinya. Ada orang lagi. Mana malam lagi. Mana di ininya enggak ada itunya, belum ada lampunya penerangan. Iya. Jadi hati-hati ya kalian ya kalau malam-malam jalan-jalan. Ini kotanya mana nih, jauh banget. Eh nggak kuat. Kelewatan apa? Enggak, belum ada belokan kan kotanya. Oh iya. Oh itu di depan udah ada jalan-jalan layang tuh. Ya itu, belok kiri. Oh belok kiri. Oh udah sampai ujung ya ini ya. Ujung Bandung nih. Pasti. Oh belum sampai ujung Bandung, masih di tolnya, maksudnya ujungnya, ujung tol. Oh mungkin yang putih-putih itu tuh kota Bandungnya tuh. Oh iya di map ini ya. Di depan di luar apa tuh? Unadi. Nah Unadi. Ini dia belayar mencari. Nah, bodo amat tempat parkir, mari kita parkir sembarangan. Menjadi warga Citi ini yang baik dan benar ya guys ya. Warga. Sesat banget dah aku. Wih, ada Honda. Ada Civic. Ada Civic. Tuh, Civic itu. Mana? Belum Type R. Masih yang Civic 1,5 turbo. Tapi oke juga sih bentuknya Civic yang lama-lama. Brio belum ada ya, Brio ya? Ada nih, Brios. Mana? Mobilio. Oh, Brios. Kok bentuknya gini? Mobilio. Aku ngikut deh. Ya, nyangkut dia. Ada metro. Ini orang kocak. Ini bisa ngomong itu. Hah? Oh, ini dia ada di Discord kayaknya. Lurus, tiga lurus sejarah. Oke, terima kasih Bapak Metro. Kamu menakutkanku. Kira setan. Ternyata gak, orang kocak bisa ngomong. Enggak, tadi di jalan itu. Itu aja, ini Pak Pangemudi join tuh. Oh iya. Tiga lurus aja katanya. Kedua satu. Sorry Pak Pang. Oh iya. Yang untuk masalah bak, yang modif gak muncul itu udah fix ya. Jadi kayak udah aman. Oh. Oke. Terima kasih. Oke dah. Untuk doang. Ini kalau ada apa ya, bakat apa deh. Itu masalah yang collect orto. Itu gue udah ubah jadi precise ya, masih kayak gitu. Itu emang mesh Roblox agak aneh, gak tau kenapa. Pokoknya itu udah yang bonus ya itu. Iya jadi walah. Di puncak juga kadang-kadang juga gitu kok. Emang mesh Roblox agak ya gitu lah. Iya. Rada-rada lah. Okay. Oh kalau okay. Untuk mobil emang ada yang belum ya? Masih belum ada yang bisa belum diklik gitu ya? Eh gimana sih pengalaman? Masih ada yang belum bisa diklik ya maksudnya? Tadi aku ngeklik Honda Civic 1,5 turbo masih belum bisa. Aku, belum ada respon. Aku bisa punya badan. Hah? Ya. Oh, dulu bisa tak? Bisa. Oh, berarti cuma aku. Klik coba nanti di ini. Atau oh, iya. Lu mau beli atau gimana? Iya, mau apa? Beli di itunya tadi dealernya. Duitnya cukup gak? Duitnya gak cukup. Belum kelihat. Itu kan diklik view dulu. Nah pas diklik view itu gak respon. Oh. Tadi. Coba-coba nih gue ini ya. Bila kota ya. Oke sip. Okay. Yaudah nanti kalau ada bug lagi lapor ya. Oke. Oke. 3
manusia itu lagi muncul. Itu orang bener gak sih? Gak tau orang loh, bisa ngomong. Kira setan atau easter egg tadi. Soalnya setiap jembatan tadi ada. Ini ada. Oh itu sebelah kanan tuh gedung sate tuh. Ya nyangkut, mantap. Sate nya sate ayam atau sate kambing? Sate dinosaurus. Sate Yanto. Jaya Yanto aku pelihara aja. Aku besarkan sepenuh hati. Ada air mati. Itu ya di taman-tamannya tadi ya. Nih gedung sate adik-adik. Wih, mantap. Air mancur seger. Malah mandi, jangan mandi di sini. Pulang-pulang udah maghrib. Dibawain sapu sama emak. Aku tuh udah beli mobil kok gak pakai. Pertama sudah aku. Dulu, ya aku isinya ke premium. Jangan langsung ke isi sendiri. Ya langsung isi. Ya aku mau isi pertama padahal. Ya udahlah ya. Langsung ke isi. Langsung 600 ribu. Oke, karena aku sudah ngisi bensin, saatnya kita ganti mobil. Oh iya juga, sama. Aku udah beli ini. Angkot racing, guys. Angkot. Wih, warnanya putih. Wih. Suaranya juga halus, kah? Tintinya beda. Wih. Oh iya, sana. Wah, ini aku suka suaranya sih. Tapi real. Ini kanan apa? KFL. Oh, KFL. Kentucky Fried Chicken. Itu di seberang kita akan ada project kah? Oh, longsoran. Ini yang itu katanya longsoran kan? Iya, ada notreu. Notreu di mana-mana adik-adik. Apa tuh? Wah, aku kira buat sebelum record. Kenapa? What the heck, man? Kenapa? Aku kira buat sebelum. Aku ternyata tadi belum record, kocak. Aduh. Wah, iyalah kocak gini ya, adik-adik. Gimana? Ini. Wah, menggigil. Tak cek sih. Bangke. Logonya tuh udah warna hitam, tapi ternyata tulisannya masih start record, belum kepencet. Menggigil adik-adik. Serius start record. Bentar. Panik juga ini aku. Wah, recordanku kayaknya yang bermasalah. 81 10 bit. Oke, siap, mantap. Tapi dirimu udah record ya? Udah. Tapi tadi okay, gak apa-apa. Besok aku record lagi lah. Ya wes lah. Gigi gimana?